Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Muhammad Farhan Hanif Ridwan, Dean Fakultas Veterinary Medicine Universiti Malaysia Kelantan. Yang saya hormati Timbalan Dekan Associate Prof. Dr. Sandi Chong T.C. Kemudian Timbalan Dekan yang lain adalah Dr. Nur Fadilah Kamaludaman. Kemudian Ketua Jabatan Dr. Intan Nur Aina Kamaludaman. Kemudian Dr. Lukman Abu Bakar, Dr. Mursidah Muhammad Asri, dan Dr. Amirul Faiz Muhammad Tanji, kedokteran hewan Universitas Malaysia Kelantan. Ini sangat membanggakan kami. Terima kasih atas kunjungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Teguh Budi Putrajo dan YSD Dr. Agung Budianto, Dr. Ricardo, Professor Dr. Aris Haryanto and all the lecturers, head of departments and then all head of departments and the members of the faculty. Okay, thank you so much for the words, Dr. Muhammad Farhan. Let's give a round of applause once again for our group. The Faculty of Veterinary Medicine UGM will give a souvenir to University Kelantan Malaysia atau penyerahan kenang-kenangan. Saat ini kita sedang menjajaki, membicarakan, berdiskusi dengan University dari Malaysia Kelantan. Adapun tujuan dari kerjasama ini tentunya kerjasama di Tridharma Perguruan Tinggi, bidang akademik, bidang penelitian dan pengabdian masyarakat juga. Nah, dalam konsep yang kita bicarakan dan kita sepakati, maka
kerjasama di bidang akademik, yaitu program dual degree antara Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Malaysia Kelantan. Adapun sudah disepakati bahwa nanti di dalam program IUP FKUGM yang kita rencanakan akan berjalan di tahun depan, maka salah satu mitra kita adalah Universitas Malaysia Kelantan. Adapun bentuk dual degree yang akan dilakukan akan dibicarakan kemudian. Tapi pada prinsipnya kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan baik yang kerjasama persahabatan antara dua perguruan tinggi ini yang dulu sudah diinisiasi oleh Bapak Dekan dan kita lanjutkan dengan aplikasi. Nah, ke depan akan dilanjutkan juga dengan tukar-menukar lecture, kemudian pengiriman mahasiswa magang atau intensif yang tanpa kredit atau non-degree akan segera dimulai. Dari Kelantan akan mengirimkan mahasiswa ke Universitas Gadjah Mada di Fakultas Kedokteran Hewan. Dan selanjutnya juga kerjasama di bidang publikasi, penelitian dan sebagainya juga dibicarakan. Demikian, dan kita harapkan saling memahami, saling membutuhkan, melengkapi ini menjadi bagian penting dari kerjasama kami FKUGM dengan Universitas Malaysia. Terima kasih. Dan kita akan